jadinya mana ini nih? Milih blitter kasih warna. Iya ini sih. Yang apa ini? Oh, beda sama yang lama ya. Ini yang lama yang lama itu ini kayaknya. Iya, ini loh. Agak tua. Ini loh, ini bisa jadi muda. Bos. Ya, kalau ini kemerahannya kayak ini kok yang yang ini dah. Ya wis. Yang ini aja. Yang ini dah. Ya wis, yang ini. Warna kayu. Sedang. Jambu manis, jambu kristal kan? Ya, jambu kristal. Jambu kristal. Pedesnya sedang aja, Mas. Ya. Ini dia rujaknya, rujak apa ini bu namanya? Rujak jambu. Bismillahirrahmanirrahim. Jambu kristal. Enak. Aku mau cicip Ternyata ini taburin bubuk cabe guys. Itu kan rujak aku. Enak, manis. Jambunya manis tapi bu ya. Seger buat siang-siang. Ini pedes. Enak ya? Aku suka jambunya. Pempesnya udah, nyam-nyamnya udah, susu udah, titipannya udah semua. Sekarang aku mau beli yang dingin-dingin guys. Apa ya? Air mineral dingin aja. Aku mau ambil air mineral, le mineral. Karena aku haus. Udah beres. Air mineral, pempes, nyam-nyam. Sama susu, ini bukan pempes sih, popok, popok celana buat eyangku. Oke, sekarang saatnya kita bayar. Belanja di Indomaretnya sudah selesai, sekarang aku mau pergi beli tahu. Itu titipan kakakku guys. Ntar ya, ini aku cantolin dulu di motor. Aduh, susah ya. Hanya pakai tangan kiri, yang tangan kanan pegang HP, guys. Ya, udah beres. Siap berangkat. Thank you.
mau beli lem dulu teman-teman, soalnya tadi pas bikin pola lemku habis. Nah, ini tadi yang aku beli. Tadi niatnya tuh sebenarnya aku mau beli lem aja, teman-teman. Ternyata beranjak ke yang lain. Jadi beli bolpen sama beli styrofoam. Nah, ini lemnya tuh ntar mau aku pakai buat ngelem pola. Ini harganya Rp13.000 dan ternyata mbaknya salah tulis, guys. Jadi ternyata harganya cuma Rp4.500. Jadi aku senang banget, berasa kayak dapet diskon gitu loh. Terus ini bolpennya ya buat nulis-nulis aja sih. Soalnya aku lagi cari aja bolpen yang cetekan begini. Terus untuk styrofoamnya ini mau aku pakai ntar buat nempelin background. Ntar aku coba ambilin backgroundnya dulu ya. Nah, ini backgroundnya teman-teman. Ini sebenarnya itu wallpaper, tapi karena ini aku pakai cuman buat buat bikin konten, buat jadi background atau apapun lah begitu. Jadi mau aku tempelin ke styrofoam. Nah, ini mau aku pasang ke sini nih, aku lepasin dulu. Ini tinggal diukur. Ini sudah ada lemnya sih. Ini. Tuh. Jadi aku nggak usah cari lem. Cuma tinggal ngukur ini aja dulu. Thank you.
sini. Ini sekarang mau aku gunting, guys. Udah jadi deh. Ini DIY bikin background. Jadi biar nanti tuh kayak seolah-olah itu ini dindingnya gitu loh, teman-teman. Jadi tinggal diberdirikan begini. Nah, jadi foto produk aja. Begini nih, nanti kalau foto produk kayak begini. Ntar bawahnya tinggal dikasih yang lain lagi gitu. Jadi kalau misalkan mau bosen atau enggak pas lagi bosen backgroundnya itu-itu aja, jadi bisa langsung diganti gitu. Enak banget kan kalau begini nih. Ntar kalau bosen ganti lagi gitu. Sekarang aku mau nyobain bolpen yang aku beli tadi, warna pink, cute banget, aku suka banget. Apakah dia seenak atau secantik tampilannya? Ntar aku buka dulu lilinnya. Ini ada lilinnya, guys. Nah, coba di kertas. Sini ya, kita coba tulis tes. Oke, enak juga, enak, alhamdulillah. Ternyata rekomend untuk dicoba, guys. Worth it banget ternyata yang kubeli. Aku tidak menyesal, soalnya aku lagi memang lagi pingin banget lagi cari bolpen yang gini, yang cetekan gini loh, apa namanya, begini tuh. Jadi kan kadang tuh bolpen yang cetekan gini itu kadang jarang yang enak gitu kan, tapi alhamdulillah ternyata ini enak, guys. Warnanya cantik lagi. Ini jadi bolpen favorit deh kayaknya. Sekarang mau cobain yang lemnya. Ini ternyata dalamnya kayak gimana ya. Oh, ternyata gini nih. Oh, lucu. Enak kayaknya nih. Tinggal begini ntar makainya, set. Gitu. Oke. Kita tutup. Siap dipakai untuk mengelem pola-pola atau mengelem apa aja deh. Ngecat apa, Bu? Ngecat pot. Ngecat bunga. Ini mungkin sedikit tutorial mengecat pot ya, teman-teman. Cantik. Biar cantik. Ya. Biar happy di rumahnya ya. Kalau kalian gabut di rumah, cobalah ngecat-ngecat pot ya. Ayo, bingung ya. Yang sebelah mana dulu? Voilà. Bunganya berguguran, guys. Ya, kita ambil angle sebelah sini. Aku ambil dari sini, orangnya pindah ke sana, guys. Gimana sih? Gak paham aku tuh, guys. Ayo, bingung loh. Ayo. Mau ngecat di mana? Ada sikat deh ya, Bu, oh, ya. Iya, sikatnya siapa? Sikat toko, Rek. Itu sikat khusus buat apa emangnya? Oke, sikat tembok-tembok sekat. Oh.
Loh, tapi kemarin Bu enggak lihat. Beli. Oh, Mas yang beli dah. Aku beli. Masa tuh gua enggak tahu. Sikat besi, aku ngomong sikat besi. Oh, Mas yang apa itu yang pertama tadi? Oh, gas yang masukin itu. Makanya enggak ngerasa beli. Mas. Adek Ica. Halo. Beli bebek. Bebek wek-wek. Dari mana, Dek? Beli bebek. Unyu-unyu, Dek. Unyu-unyu. Unyu. Putar, putar, guys. Putar. Atret. Yuk, yuk, terus. 12. Ya. Disikat dulu. Biar apa, Bu? Bersih. Biar bersih. Terus dicat, guys. Nah, langsung glowing seketika. Soalnya yang punya obses jadi putih, guys. Jadi karena gak bisa di badannya, dipot aja. Ini ya juga dicat. Iyalah. Iya. Aku mau beli itu. Apa ini? Sore-sore tadi habis ngerecok ini buku, ngecat pot, sekarang aku mau jajan ini, guys. Tadi ada tiba-tiba ada sup yang orang jual zupa lewat. Tapi aku pengennya tuh sebenarnya zupa sup, tapi enggak ada, adanya makaroni skutel. Ya udah pakai makaroni aja. Nih aku cobain. Ini pertama kalinya aku nyobain ini. Kayaknya aku juga baru lihat sih bapaknya lewat sini. Sebelumnya aku enggak pernah tahu. Jadi aku mau cobain ya. Bismillahirrohmanirrohim. Nih. Enak, guys. Jadi tadi itu belinya tuh diangetin. Jadi udah ada, bapaknya udah bawa oven. Nih. Tuh, enak banget ya. So good. So nice. Yang pasti bukan soto. Enak. Tapi next time aku pengen nyobain zupa supnya. Soalnya kangen masakan kondangan, guys. Maklum, PPKM gak ada kondangan ya. Jadi begini. Lumayan menjadi pengobat rindu. Mantul. Mantuliti, jujurliti ya. Mantap, mantap. Mantap, Pol. Ini ada dagingnya. Kasih sausnya. Lebih mantap. Video aku sampai sini dulu ya teman-teman. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Dah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.